Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Jawa. Materi pagi ini, kalian bisa membuka modul kalian pada halaman pertama. Ulangan Fiji, Budaya Jawa. Wene patang materi, yang pertama nyemak tembang pocong. B. Mangerteni isine tembang pocong. C. Maca teks naratif bab budaya Jawa. D. Mangerteni isi teks naratif budaya Jawa. Nah, eneng pertemuan iki awek dhewe bakal bedah dua materi sekaligus. Yang pertama nyemak tembang pocong, yang kedua mangerteni isine tembang pocong. Dimaiki, Bu Guru sudah membuat slide buat kalian untuk supaya kalian lebih mudah belajar. Yang pertama adalah nyemak lan nyeritakake isine tembang pocong. A. Pengertian tembang pocong utawa pangerten tembang pocong. Tembang pocong iku tembang motop. Salah sawijining tembang Jawa tradisional kang kaiket aturan utawi paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Oke, kembali lagi sebentar. Mau dijelaskan bahwa tembang pocong kuwi kaiket aturan utawi paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu. Guru gatra kuwi cacahe larian utawa gatra saben bait, jadi bait tembange kuwi. Lalu guru wilangan kuwi suku kata saben gatra. Ya. Lan kuwi ning tembang pocong kuwi nek guru wilangan jenenge cacahe wanda utawa suku kata saben sak gatra. Lan guru lagu. Guru lagu kuwi tibaning suara A, I, U, E, O ing pungkasane gatra. Dadi eneng burine kata. Tibaning huruf A, I, U, E, utawa O. Oke, kita lanjut ke lanjut selanjutnya. B. Watake tembang pocong. Tembang pocong duweni watak yaiku sak penake dhewe, bebas lan lucu. Tembang iki cocok kanggo petek-petekan. Ya. Jadi nih tembang ini watake bebas, tak penak dhewe. Jadi mendeskripsikan sesuatu sesuai dengan imajinasi nih. Bebas, apa wae iso dideskripsikan utawa iso diceritakake lan lucu lah gawe guyu. Tembang ini cocok kanggo petek-petekan. Petek-petekan kuwi tebak-tebakan bahasa Indonesia nih. Lanjut. Nah, iki sing mau to. Sing tak jelasake nang awal. Paugeran tembang macapat. Paugeran utawi aturan tembang macapat kedah manut kalian paugeran guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Guru gatra cacahe nglarik saben sak padha. Jumlah baris pada setiap bait bahasa Indonesia nih. Guru wilangan cacahing wanda saben sak gatra. Wanda kuwi padhaing suku kata. Guru lagu tibaning suara ing pungkasaning gatra. Jelas ya? Berarti saya yang mau A, I, U, E, O kuwi masuke guru lagu tibaning suara ing pungkasaning gatra. Supaya bisa nyeritakake isine tembang watopat pocong iki awake dhewe kudu bisa siji
Mangarteni isine tembang kanthi cara negesi tembung-tembung angel sajroning tembang. Dadi nek kudu ngerti basa-basa sing angel utawa basa-basa krama, basa-basa kias yang digunakan dalam menulis tembang atau menyanyikan tembang pocong iki. Negesi saben larik tembang, tapi diartikan setiap larik, setiap barisnya. Panjlentrehan isi tembang. Jadi isi dari cerita itu menceritakan apa, nyeritakne apa, apa-apa. Saiki awake dhewe mulai bernyanyi. Guru beri contoh nggih. Judule Bapak Pocong. Bapak pocong tutu watu tutu gunung sabamu ing sendang pencoanmu lambung kering prating wisma si putung muntahku iki wau itu contohnya tembang pocong bilang deh kita bersama-sama penyanyi bapak pocong tutu watu tutu gunung sabamu ing sendang pencoanmu lambung kering prating wisma si pucung muntahku waya wow, wis disebutake ana tembang pocong kuwi enak sing jenenge guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Guru gatra kuwi mah barise. Barise enak pira mau, sak ite enak. Siji, loro, telu, papat. Kuwi bait atau bait atau guru gatra. Lalu guru wilangan, katanya rolas. Yang terbaik pertama, rolas. Bait kedua, 6. Bait ketiga 8 dan bait keempat 12. Piye ngitungnya Bu? Sekarang kita hitung. Bapak pocong dudu watu dudu gunung 12. Sabamu ing sendang. Sabamu ing sendang 6. Pencoanmu lambung kering 8. Pencoanmu lambung kering walu prateng wisma nah itu si pocong muntahku waya iki rolas kita itu prateng wisma si pocong muntahku waya tadi itu nggih yuk disimak dulu. Bubar kuwi saiki awake dhewe mulai negesi tembung angel. Bapak pocong kuwi dudu watu dudu gunung lah. Berarti iki wujude iki dudu watu utawa dudu gunung. Lah iki apa kudu dipetik? Utawa kudu di jawab. Apa iki dipetik? Dijawab. Atau ditebak bahasa Indonesia. Sabamu ing sendang. Sendang kuwi delik ing pagunungan utawa sumber sumber sumur sumber air. Dadi ning sendang kuwi sumber air. Nek jaman dhisik sak urunge nek pam keran saiki nggih jet pam semuanya ni abise ning sendang. Pencoanmu lambung kering. Pencoanmu.
Pencoan in, nemplak, temamplak, nempel, bahasa Indonesia. Lambung kering, lambung kering judul lambung saya ngeling weteng judul, tapi lambung kuwi benda keranjang, keranjang atau keranjang. Prateng wiasmo si pocong muntah kuwaya. Prateng ku teko atau betulnya sampai. Wisma padha loro omah, rumah atau tempat berteduh. Kuwaya kuwi ditokne, dikeluarkan, muntahkan keluar. Muntah kuwaya berarti dikeluarkan, dimuntahkan. Itu nggih. Kira-kira apa ki? Lah itu setelah negesi kang tembung angel, awake dhewe kudu negesi saben lare. Bapak potong kutu atau kutu gunung sapamu yang sendang. Nah, emang bu guru sudah menjelaskan bukan? Bapak pocong gue kudu dipetek apa? Sapamu yang sendang. Dolane, tekane, utawa mengunjunginya, berkunjungnya selalu ke sendang, belik tempat air. Iki jenenge klentik, klenting, utawa jun. Jadi, dua benda ini adalah tempat mengambil air pada zaman dahulu. Mungkin benda ini cek tinggo mbah buyut, para mbah buyut atau para masyarakat yang hidupnya berada di pedalaman. Nek cukup banyu nganggone iki yang sendang yang belik. Lihat ya. Iki jenenge jun, iki jenenge jeneng klenteng. Klenteng. Lanjut bait ke tiga dan keempat. Pencoanmu lambung kering, rapenismo si pucung muntah kuwaya. Pencoanmu lambung kering, mentok nempel. Nah, jadi nempel lagi ya nih. Iki ya gambar sing bae iki. Dindi apa di templek nang cerak telek dikeleki kasarnya dikeleki ini juga dikeleki tenan ya jadi di templek neneng di antara ketiak dengan panggul. Nah ini zaman sih nanti ini gendong lambung kering ya. Baik, foto-foto zaman dulu. Prateng Wisma si pocong muntah kuwaya lah. Sak tibane ning omah, tenang jupuke ning sendang to. Jupuke ning sendang digendong, ya iki digendong. Digendong nek sing gawa ember barang, digendong. Berarti kan disuntak menyang gentong muntah kuwaya. Berarti iki mau jun isine banyu jun ki mau ngene nek banyune disuntak menyang gentong. Ngoten nggih, sudah jelas. Nah, sing ping telu lha kuwi awake dhewe kudu njlentrehake isi. Saka gambar iki wau, gambar iki mau saka gambar sing mau ya iso dijlentrehake bab isine lagu potong mau. Nyari berarti nyeritakake simbah-simbah gendong jun utawa klenteng iki saka belik menyang omah
Terus banyune disuntak menyang genthong babine. Bapak pocong kui gepekane kui adalah klenteng utawa jun. Wis paham nggih? Jadi bahas telung hal. Siji negesi tembung angel, pengoro mau negesi saben larik sing gambar-gambar iki nggih, sing ketelu nglentrehake isi tembang tembok nanyake. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kanggo tugase sing pertama. Awakmu kudu nembang pocong bebas sing padha buguru entuk. Dicikok saka buku modul entuk halaman 6. Utawa dicikok saka buku liyane ya entuk. Tugas kedua yaitu nyanyiake tembang pocong banjur kirimen suaramu menyang wak grup kelas telu. Aja lali wene ana jeneng. Oke, contoh. Salam dhisik, sing telu, nama saya adalah Kusuma Ningati, kelas 3. Ngoten nggih, nembe nyanyi. Tugas ketiga yaitu adalah mengerjakan modul gladen siji halaman 5. Niku dipoto kirim menyang WhatsApp Ibu. Ditunggu nggih. Sampai berjumpa kembali.